jawapan Timbalan Menteri, terutama merujuk kepada kajian MITI. Kalau komponen atau juzuk insurance berbanding negara ASEAN, jawapan itu tepat. Namun komitmen bayaran bagi pengguna kenderaan di negara kita itu kalau nak dibanding dengan negara ASEAN lain berbeza. Contohnya kalau Thailand, dia tak pengguna jalan raya tak terbeban dengan bayaran tol misalnya. Ataupun cukai jalannya cuma dibayar sekali seumur hayat kereta tu. Kita cukai jalan juga setiap tahun. Ya. Yang kedua, komponen harga kereta Vios 105 di negara kita 93,000, di Filipina baru 62,000. Jadi saya fikir itu belum masuk kos maintenance pengguna kenderaan. Ya. Jadi kalau jawapan tadi cuma tertumpu kepada juzuk pembayaran insurans, betul. Tapi ada 2-3 lagi komponen pembayaran yang lain yang akhirnya isunya adalah beban yang besar. Sebab itu saya bersetuju dengan rakan saya dari Ledang soal keperluan untuk kerajaan meneliti semula aspek ini, sambil saya menerima penjelasan Timbalan Menteri tadi soal insurans yang berasaskan kepada risiko. Jadi saya mohon pandangan. Ya, terima kasih. Apa yang kita tumpukan dalam soalan ini ialah tentang premium insurance, ya. Apa yang dinyatakan berhubung dengan kajian yang dibuat oleh MITI ini juga adalah dalam aspek insurance premium untuk menyatakan walaupun umpamanya harga kereta, ya, mungkin di setengah-setengah negara rendah sedikit, tetapi dari segi premium insurans dan lain-lain kita masih lagi kompetitif, ya. Jadi saya tidak mahu merangkumi soal-soal aspek kos pengendalian kereta secara lebih umum kerana soalannya tertumpu khusus kepada insurans, premium insurans. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Yang Berhormat Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli, Kuala Krai. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan Sri, ada soalan nombor 2. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai di atas soalan yang diajukan. Tuan Sri Yang Dipertua, saya memohon untuk menjawab pertanyaan ini secara bersekali dengan satu soalan yang lain yang menyentuh isu serupa, iaitu pertanyaan daripada Yang Berhormat Hulungangat bertarikh 20 November 2012. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian Kesihatan Malaysia sedia maklum tentang keperluan menunaikan ibadat oleh pesakit-pesakit Muslim di hospital. Justru itu pihak Kementerian bekerjasama dengan pihak JAKIM bagi menempatkan pegawai-pegawai hal ehwal agama di hospital-hospital kerajaan di bawah unit hal ehwal Islam Hospital. Setakat ini sejumlah 24 pegawai JAKIM telah ditempatkan di hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia seluruh negara. Pegawai-pegawai ini bukan sahaja membantu pesakit dalam melakukan ibadah seperti solat, azan dan qamat kepada bayi yang baru lahir, tetapi juga kaunseling terutama kepada pesakit-pesakit Muslim yang bermasalah. Kebanyakan hospital Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerapkan konsep hospital mesra ibadah di mana pesakit boleh melakukan ibadah dengan selesa semasa berada di ward sambil dibantu oleh kaki tangan hospital yang telah dilatih. Program-program seperti bengkel pengurusan jenazah pesakit dalam, bengkel pengurusan jenazah, khemah ibadah dan continuous medical education atau CME dengan izin yang diadakan secara berkala anjuran unit hal ehwal Islam Hospital dan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia tidak menetapkan jadual ataupun kekerapan latihan yang perlu dilaksanakan. Program-program ini bertujuan untuk memberi kefahaman, melatih, memantapkan pengetahuan dan kesedaran kakitangan hospital mengenai tata cara pengurusan ibadah pesakit termasuk berwudu, tayamum dan solat ketika sakit. Terdapat juga buku panduan solat pesakit, poster berkenaan dengan kaifiat solat pesakit dan kit solat yang mengandungi botol spray untuk berwudu, debu tayamum dan bahan bacaan berbentuk Islam turut disediakan di ward untuk rujukan dan panduan kepada pesakit.
Itu saja Tan Sri Yang Dipertua. Kuala Kera. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri atas penjelasan yang saya rasa cukup menarik dan bertepatan dengan keperluan yang ada kepada pesakit hari ini, kerana hospital kita merupakan tempat yang perlu melaksanakan program holistik. Selain daripada kita memberikan rawatan fizikal, penguatan mental dan juga spiritual, ya, dan kita tahu bahawa rawatan holistik ini akan menambahkan lagi peluang sembuh yang lebih cepat dan lebih lengkap kepada pesakit kita. Dalam konteks ini, saya bertanyakan soalan ini kerana ingin mencadangkan supaya Kementerian Kesihatan menyediakan latihan ini dalam program-program latihan rasmi mereka kepada kakitangan sokongan jururawat, pembantu perubatan dan sebagainya, supaya ianya menjadi sebahagian daripada kurikulum biasa mereka. Dan ini tidaklah terlalu susah untuk dilaksanakan. Soalan saya, Tan Sri, untuk keselesaan ya, mengamalkan ibadah ini di hospital, saya sebenarnya tidak menghadkan soalan ini kepada pesakit Islam semata-mata, kerana mungkin pesakit-pesakit yang beragama lain pun mempunyai sensitiviti untuk melaksanakan urusan mereka, ya. Ya, tapi bagi kita tentulah keselesaan melakukan ibadah ini memerlukan satu ambion ataupun suasana fizikal yang tidak mengganggu keadaan di dalam wad tersebut. Jadi adakah Kementerian Tan Sri bercadang dalam membangunkan fasiliti yang baru, hospital ke atau pusat-pusat pemulihan ke, akan mengambil kira keperluan beribadah ini dalam pembinaan baru ataupun pengubahsuaian, ya, supaya tidak menimbulkan sebarang gangguan terhadap khidmatan di dalam wad itu ataupun kepada pesakit-pesakit yang lain. Sebelum saya duduk, saya nak tanya Menteri macam mana kedudukan hospital Kuala Kerai. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerai di atas soalan tambahan. Pertamanya saya ingin menjawab dari segi penyediaan program-program latihan rasmi oleh kementerian. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, bahawasanya pegawai hal ehwal agama Islam ini juga ya, yang ditempatkan di hospital-hospital dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri-Negeri, sebenarnya dan sudah tentu disokong serta dibantu oleh kementerian, mereka ini yang menganjurkan kursus dan latihan secara berkala, Yang Berhormat, ya. Dari segi kekerapan adalah menjadi satu amalan kepada pegawai Hal Ehwal Agama Islam ini untuk melaksanakan kursus yang melibatkan semua bidang-bidang disiplin di hospital sebulan sekali, dan disiplin-disiplin tertentu dalam sekurang-kurangnya sekali dalam rotasi, ya, pelaksanaan program-program ataupun kursus seperti yang dinyatakan. Dan kursus serta latihan secara berkala juga dilaksanakan, ya, kepada staf-staf hospital bagi membantu mereka membuat penerangan kepada pesakit bagaimana melakukan ibadah. Dan terdapat juga kursus-kursus anjuran badan NGO, Yang Berhormat, dan pengurusan masjid, ya, tentang ibadah bagi pesakit yang dihadiri oleh anggota-anggota hospital ini, anggota-anggota sokongan hospital. Dan sekiranya anggota hospital ini mempunyai masalah atau kesukaran, ya, mereka boleh merujuk kepada pegawai yang bertugas ini, ya, terutama sekali dari hal-hal ehwal fatwa dan sebagainya. Dan bagi pertanyaan yang menjurus kepada perlunya tidak ada had untuk juga agama lain, ya, memang sebenarnya pihak hospital mengalung-alungkan, ya, bagi pesakit yang bukan beragama Islam, mereka ini sering dikunjungi oleh sukarelawan-sukarelawan pendakwah-pendakwah agama masing-masing,
Ya, ini tidak ada sekatan ya untuk daripada pihak hospital untuk membenarkan mereka untuk berjumpa dengan pesakit-pesakit ya. Dan seterusnya dari segi cadangan ya berbentuk facility ya bagi menempatkan pusat-pusat pemulihan pengubahsuaian dari segi perkhidmatan yang di yang ditanya oleh yang berhormat tadi. Sebenarnya setakat ini tidak ada perancangan pihak hospital untuk membenarkan mana-mana ya badan ataupun apa untuk mewujudkan pusat-pusat di dalam hospital, tetapi kita membenarkan sekiranya ia dilaksanakan di luar hospital. Ini yang berhormat penting kerana kita bimbang ianya bakal akan mengganggu day to day basis hospital. Tapi kita dari segi amalan, dari segi kunjungan dan sebagainya itu kita tidak mempunyai masalah untuk membenarkan badan-badan dakwah agama apa sekalipun untuk datang ya, untuk bertemu dengan pesakit-pesakit. Itu saja Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih. Sri Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.